Iya. Halo, selamat datang kembali di Drian's Decoy 89. Gua gak panjang lebar ngomong, gak lama-lama juga durasi kontennya. Gua akan ngumumin sesuai janji nih, nama-nama 10 pemenang kuis Drian's, yaitu bagi-bagi 10 pakan hero buat 10 pemenang penonton Drian's yang udah jawab dengan bener, tapi dengan syarat, yaitu jawab yang paling pertama. Jadi teman-teman maaf banget nih, banyak banget yang udah DM Instagram gue ataupun ngetek gue, tapi maaf nih setelah gue cek emang yang udah ngetek itu memang jawabnya nggak di awal-awal konten gue naik tayang. Kan aturannya gitu, siapa yang jawab bener pertama, paling benar istilahnya, lalu buah paling benar, yang benar dan juga pertama-tama yang paling awal-awal komen, itu yang gue pilih pemenangnya ya teman-teman. Gitu, itu syarat utamanya. Nah, nggak basa-basi lagi, sekarang gue akan umumin nama-namanya. Yuk, siapa aja? Yang pasti selamat duluan ya. Selamat sekali lagi. Nah, itu nama pemenangnya. Selamat sekali lagi, lu udah menangin kuis Drian's dalam rangka menyambut 10.000 subscriber gua. Alhamdulillah nih, thank you banget. Konten ini tuh gua bikin, gua lagi berada di Saudi Arabia. Tepatnya gua lagi di Mekah dan Madinah, gua lagi umroh bareng keluarga. Bukan mamer ya teman-teman. Cuman gua justru mau ngomong gini ngasih tau lu. Gimana juga yang bikin gua berangkat dengan keluarga gue, selain emang keluarga gue yang ngajak, plus juga pasti doa-doa lu semua yang selalu aminin di setiap akhir video yang gue buat. Terima kasih sekali lagi, salam hormat dari Drian's untuk teman-teman. Selamat buat para pemenang, yang belum menang jangan kecewa. Yang pasti gue akan bikin banyak kuis lagi ke depannya. Jangan lupa subscribe, di like, dan di share terus aja channel Drian's. Pencet tombol alarmnya, jadi kalau ada video baru pasti gue akan tayangin. Gitu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih, sukron, kapun kap, thank you, dan ke. Salam satu hobi, salam Nishiki Goy, cheers baby, assalamualaikum, bye-bye. Nonton terus Drian's, doakan kami ya. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga, terima kasih.